Defend lagi masih gagal. Rebound kembali. Dilanjutkan Ahmad Bosjek. Masih berhujung matang bola. Masih berantisipasi. Akan nanti kembali Pori. Sebuah bola masih dapat diminimalisir. Sebuah aplikasi serangan balik. Rebound. Masih berantisipasi. Ahmad Raja. Begitu baik dari para pemain semua orang sudah dilakukan apa yang terjadi kali ini mampu berikan pasir berhubung mungkin mereka belum memandu jadi pasir kali langsung berhubung jadi pertarungan yang kita kali siapa yang ditunggu diterima oleh diboyong oleh bosnya yaitu Hendra Kurniawan. Pertandingan ini akan berjalan seperti apa kita saksikan bersama-sama di set yang pertama ini di mana Asep akan melakukan set ini masih bisa diselamatkan iya coba sebuah pesan terbola kedua dari Marti Tribo konsentrasi angkat sebuah jump vertikal masih jauh dari perjalanan kawan dan kembali berpindah poin sama-sama balikkan center senior sebentar lakukan sudah prinsip yang sangat baik sebuah serangan langsung diangkat mulai yang tayang mulai terlihat bonus penyimpan manja diberikan oleh Marty Ardiansa center andalan yang dibesarkan di kota Jayanti kembali 2-1 Bali Rocky Century lakukan siap. Sebuah resip yang sangat baik. Sebuah tekanan. Masih sebuah tekanan terlalu gagal. Apa yang terjadi Bung Risto? Ya, sebuah kesalahan tentunya memberikan keuntungan baik untuk PSK. Busa. Bali Alua. Ya, sebuah ini terjadi. Ya, kali ini terjadi salah perubahan. Di mana tadi pertemuan belum saja menyaksikan bola yang dilakukan oleh Alman Karim. Dia berpindah angka kembali Bumato. Kali ini di set yang pertama angka sama kuat 3 sama Bumato. Iya sebuah hasil yang satu angka. Oh, apa yang terjadi? Sebuah dari pas bola masih jauh dari jangkauan bola masih keluar kembali. Keunggulan 1-1 untuk SBPS. Masih Martin melakukan set. Resim yang sampai lalu menangkat kakak. Rito. Oh, dorong Asep. Itu masih berpengalaman bola kedua. Mari angkat ke tengah. Kelasi. Oh, mulai mencoba untuk menyerahkan kedudukan. Terima kasih baik angkat football. Lakukan sebuah sentuhan pas bola yang sangat baik. Kembali berpindah poin lagi untuk SBPS 5-4. Ya kali ini Pori bomber kebanggaan SBPS lakukan sebuah masih keluar masih jauh di perjalanan terjadi foul kali ini dari Alman Karim dalam upayanya menyelamatkan bola yang dilakukan oleh tim daripada SBPS. Yang berubah masih sama kuat ataupun unggul 1 poin kali ini SBPS. Ya bos, masih bisa diselamatkan oleh Mardi sang center andalan. Siapa yang dituju? Itu dia.
Ya, unggul 2 poin Bung Kristo. Balas dua belah kuas, marasi terlalu lebih mantap akal. Kebakaran saja dari Kato. Sebuah touch down yang sangat baik tadi. Daripada ada pemain di posisi 4 daripada SR. Kembali yang akan terguna luar untuk SR. Balik dari yang kuas, sebuah terlalu di SR. Risim yang sangat baik, sangat milik ke orang-orang akan sangat baik kami lihat tadi. Lepas begitu saja pemain depan daripada SR Rioni Siantori tadi yang menuntaskan. Kembali berpindah poin Bung 84 atau 86 maksud kami. Kembali Robert. Ya 86 rupanya. Kembali sebuah tekanan. Oh, luar biasa Lumpang. Ya, masih gagal. Roni Siantori sudah terspeknya tadi. Masih tersangkut di atas sudut net dan berhasil meminimalisir poin tentunya. Delapan sama. Konsentrasi dilakukan sudah. Risi berisak melibir malam diangkat tinggi. Oh, masih gagal di titik tadi sebuah terspek dan kembali berpindah poin 9-8. Hasil dari SPS konsentrasi fokus angka lakukan sudah masih sebuah bulan yang setinggi mematikan langkah pemain daripada SR tentunya Bung Kristo sehingga kali ini mulai keunggulan dimiliki oleh SPS 2 poin 10-8. Yes, sebuah bersih dan 2 serangan dari aset risip yang sangat baik di mana SPS mulai bermain bola sepak melalui penyempat terbangnya Martian Biasa setter muda yang dibesarkan di kota Jayanti kembali menambah satu keunggulan lagi 11-9. Roni Senturi risip yang sangat baik crossback punya jurungan tua-tua keladi makin tua makin menjadi Lumpan Garut. Iya sebutin benar-benar sebutin kepala bola tapi dikenal kembali poin-poin yang sangat ketat Bung Mando terjadi di set yang pertama ini antara SR dengan SPPS. Siapa yang ditunggu kali ini? Asep Mando. Baik sekali Rahman Bung Mando. Iya, seperti menarik Bung Kristo di mana keunggulan masih tidak dimiliki oleh SPPS di set yang pertama. Sebuah tekanan, sebuah serangan masih gagal dimaksimalkan oleh pemain depan daripada SR dan iya pergantian pemain rupanya. Mulai menambah pemain-pemain yang juara memang mereka sangat krisis mati lakukan sudah risiknya sampai dari awal ini angkat kembali langsung kesulitan masih ulang masih bertambah kembali dari awal ini masih dapat diblok angkat kembali kembali masih luar biasa langsung memberikan sebuah kontribusi poin tadi sudah
walaupun masih tipis di papan skor dalam kebobolan. Masih jauh dari perjangkauan dan kembali angka pun bertambah untuk SBPS 16-13. Serve yang dilakukan tadi oleh Asep Pori dari tim SBPS. Poin pertama kembali. Terjadi semakin menjauh perolehan angka ataupun poin untuk SBPS 18-13 bermantul. Ia sebuah chamber tiga di Asep Pori. Sebuah serangan. Mengincar pemain depan daripada SBPS yang akan terpindah poin untuk SM 14-18 dari Yusuf sudah risip yang sangat baik sebuah serangan flashback masih terpindah dengan baik alun memindah bola Bessi sebuah golongan bola terusik tanggal Ovo Kristo di mana bola masih terjatuh di luar lapangan dan tentunya satu poin bergulir untuk SBPS 19-14. Bola si bola yang sampai. Sebuah serangan kembali. Bola. Lambat sedikit. Kalau katanya. 20-14. 20-14. Lakukan sudah. Bola si bola kali ini. Ini lambat. Mulai. Mencoba memberikan sebuah kontribusi poin 21-15. Yang angka-angka ataupun poin-poin krusial sudah hadir di SBPS dan memimpin begitu jauh atas tim daripada SR. Perbincangan kali ini. Sudah dilakukan di pertama baik
saya beres bertambah angka kembali 4-1. Ya Ucu sudah melakukan. Oh, apa yang terjadi kali ini di set yang kedua? Oh, terjadi perbedaan yang cukup parah. Seringkali melakukan sebuah penyerangan dengan pukulan-pukulannya. Seringkali diirikan dengan antara yang terlalu terpengaruh. Sebuah defense lagi masih gagal. Rebound kembali ditantikan angkat cross check. Masih ada penyelamatan bola. Masih diantisipasi. Akan nanti kembali Polri. Sebuah penyelamatan masih dapat diminimalisir. Sebuah penyelamatan di sana balik. Rebound masih diantisipasi. Ini akan menjadi sebuah motivasi buat mereka-mereka yang lakukan sudah. Ah, sebuah mereka baik tadi daripada sang leader yang sudah dan kembali berfinal lagi ketika 3-5. Sekali lagi kali ini kejar-kejaran. Oh, penerimaan bola yang kurang begitu baik dari para pemain. Semua orang sudah dilakukan. Oh, apa yang terjadi kali ini? Mampu berdasarkan hanya dilirik-lirik saja oleh hal ini. Sekiranya dengan kedudukan 4-5 dengan baik. Masih bisa diterima oleh Asep. Sayang, seribu sayang. Sang setter andalan dari SBPS Mardi tertangkap melarang ataupun melewati garis yang sudah ditentukan. Pertama angka untuk tim daripada Semerang Rambung. Nabi ada kedudukan. Siapa? Oh, masih bisa diselamatkan kali ini. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Poin dominan kembali. 6-1 Natur. Ia mulai melakukan perlawanan dengan Eser. Mulai mencari celah untuk kedua poin. Kali ini tahu dari SBPS konsentrasi game tertiga. Masih gagal. Masih satu poin gratis diberikan untuk Eser tentunya. Bung Risto kembali. Angka pun berubah haluan 7-6. Lakukan sudah Eser. Lalu dia pertama Eser. Masih terima. Oh, sudah penyelamatan bola. Masih dapat dibuat. Gagal dimaksimalkan dan ini sebuah kesalahan, ini sebuah poin yang kurang untuk baik kepada SM sekali kehilangan poin kembali sebuah kesalahan angka kembali apa prospek lakukan masih sebuah dari kembali dari kesalahan kembali power classy dapat diminimalisir angka kembali mas sulit untuk membongkar sebuah monster block. Sebuah serangan lucu. Oh, masih sebuah defense yang baik. Anda tumpah dengan serang. Rebound. Sebuah defense dari Alun Parangka. Prospek El Sato. Masih sebuah perbukaan bola. Kita nanti yang angkat kembali lucu. Rebound. Masih gagal. Tentunya Bung Kristo. 8-9. Kembali Ato melakukan ser. Risiknya sangat baik. Sebuah tempat prospek. Bawang saja. Masih rebound. Masih dapat dibimbing, masih dapat diangkat lagi. Pukulan keras dari para pemain SR tadi Kang Kucu
tepat dicetutkan di atas lembek belakang. Ini masih bisa diselamatkan. Mahfud Mahmud sekali menembakkan bola lalu kan berhasil menambah poin kembali untuk tim SR dalam kedudukan yang sama kuat, sama rapat, 10 sama. Roni lakukan. Tiba itu dia Pori. Kali ini dinyatakan biasa. Sebuah misi bola kembali berpindah poin lagi Bung Krisno untuk SR. Ya, tetap menarik kali ini Kang Uncu lakukan sudah prinsipnya santai mahar biasa. Ke pojok saya 12-17 mana pertandingan masih tetap bergulir di mana pertandingan main depan oleh SR di mana tadi biasa bisa selalu di atas dan sepuluh gratis diberikan untuk SR 14-12 lakukan sudah hari ini lari lari dari kenyataan hidup hari ini lakukan sudah. Masuk kembali ke dalam kapal untuk
menggeser semakin mendekat. Ada dua mata terpaut dalam kurungan 16-18. Sayang sekali, apa yang terjadi? Ya, sebuah masalah tersebut sangat dalam untuk berikan sebuah dua poin untuk SMP. Masih menunggu poin-poin net seperti yang dilakukan oleh pemain daripada SDPS menambah perolehan angka untuk tim daripada SR. Ya yang tidak melakukan apa yang terjadi, ternyata terlalu melebar perbatan bola dari Mardi, sang center andalan daripada SDPS. Sino akan melakukan shot, siapa yang di sudah dilakukan terima aset dengan baik. Kali ini apa yang terjadi? Ini adalah bisa ditutup dengan mas oleh tim daripada SDPS. Terima alun dengan baik. Itu dia. Baik, 20-23. Iya, sebentar lagi kita dua poin lagi tentunya akan diambil apakah mampu dan menjadi ekor rumahnya untuk SPS Garuda. Kita beri sejenak untuk panitia makan siang ataupun menjelang azan dohor dan 30 menit kita akan langsung ke lanjut dan partisipasi dan silakan bagi anda yang mau beristirahat dulu, mau makan siang dulu, mau sholat duhur dulu, kita break segenap panitia, kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini.